kabar? Nah, Bu Diona di sini akan memberikan salah satu contoh ya, hutan kayu sengon. Ya, kebetulan di belakang Bu Diona adalah hutan kayu sengon ya. Bentuk pohon kayu sengon dia menjulang tinggi ya, anak-anak ya. Nah, berdasarkan sumber yang Bu Diona peroleh dari Surya Negara dan Lemons pada tahun 1993, kayu sengon memberikan manfaat serta keuntungan yang tinggi, misalnya untuk produksi kayu pertukangan, bahan bangunan ringan di bawah atap, bahan baku bubur kertas, dan untuk pembuatan kertas seperti kemas hingga papan partikel. Nah, anak-anak bisa perhatikan, ini adalah hutan kayu sengon. Ya. Yang sebelum diolah. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu hutan kayu jati ya. Di sini di belakangnya Bu Diona ada pohon jati, di mana ini kayunya bermanfaat, bisa dibuat untuk perabotan rumah tangga ya, mebel atau furniture. Nah, salah satunya adalah kusen, pintu, meja, kursi ya. Kayu jati ini kualitasnya lebih kuat daripada kayu sengon. Bisa dilihat kayu jati. Nah, untuk penebangan sendiri tidak seenaknya ya, ada umurnya. Jadi kayu jati yang tua itu lebih bagus kualitasnya. Oke, paham anak-anak? Oke, baik.